Hai pemirsa Zodiak ID. Zodiak yang beruntung dalam percintaan sepanjang Februari tahun 2019. Hari ini, kita sudah mulai memasuki bulan Februari yang dikenal dengan bulan penuh cinta, karena bertepatan dengan hari Valentine. Tanggal 14 Februari mendatang. Berdasarkan astrologi, Februari tahun 2019 adalah bulan yang nampaknya membosankan pada pandangan pertama, namun bisa juga menjadi tak terduga. Salah satu peristiwa astrologi pada bulan ini adalah gerhana matahari parsial yang terjadi pada tanggal 15 Februari di Aquarius. Seperti semua gerhana, bisa disertai kejadian tak terduga atau tidak biasa, entah baik atau buruk, yang memiliki tingkat kreativitas tinggi ditandai dengan adanya gagasan baru, yang didukung melalui optimisme dan antusiasme. Lantas bagaimana dengan percintaan berdasarkan zodiak sepanjang Februari yang penuh cinta ini? Apakah nasibnya akan sama buruknya dengan prediksi sisi lainnya? Berikut penjelasannya seperti dikutip dari zodiak ID. 1. Aries. Pekan pertama bulan Februari tahun 2019 akan ada harapan dalam hubungan Anda yang akan menjadi kenyataan. Sosialisasi seperti menghairi acara yang dihadiri banyak orang dapat mendorong harmoni pada pasangan. Di pertengahan bulan, Anda akan memiliki sebuah perasaan yang kuat pada seseorang yang akan membuat Anda bahagia. 2. Taurus. Februari tahun 2019 adalah bulan yang menjanjikan bagi orang-orang Taurin dalam hal hubungan percintaan. Akan ada banyak peluang dalam percintaan yang membuat Anda bahagia. Tapi sebaiknya Anda akan melewati rintangan sebelum mimpi tersebut menjadi kenyataan. Jika pada suatu saat Anda harus membuat pilihan, pikirkanlah dengan baik. 3. Gemini. Februari tahun 2019 adalah bulan yang penuh dengan dorongan semangat untuk para Geminian. Anda menghabiskan banyak energi untuk orang yang Anda cintai, untuk mendukung mereka atau untuk memenangkannya. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah terlibat dalam proyek-proyek yang saling menguntungkan, inovatif, dan bermanfaat. Jika Anda sedang naksir seseorang, lakukan dengan pendekatan halus. Namun, jika hubungan Anda mengalami masa sulit, jangan terlalu menjadi impulsif. Karena ada kemungkinan provokasi, sehingga terjadi pertengkaran hebat. Sementara dari perspektif lain, selama Februari tahun 2018 ada hubungan erat antara asmara dan karir Geminians. 4. Cancer. Kehidupan cinta Cancerian sangat serius selama bulan Februari tahun 2019. Bulan ini Anda akan dihadapkan pada tanggung jawab, mengambil kepentingan atau usaha bersama. Mungkin Anda melihat sesuatu dengan cara yang lebih matang, atau ingin menemukan beberapa kebenaran tentang kebutuhan emosional Anda yang sesungguhnya. Bulan ini juga akan ada beberapa rahasia dari pasangan yang terungkap atau Anda mencoba memahami mekanisme psikologis pasangan Anda. 5. Leo. Selama Februari tahun 2019 Anda akan mengalami beberapa peristiwa menarik. Pertama-tama, akan ada sisi seksualitas eksplosif dan dorongan romantis. Anda akan mengalami cinta pada pandangan pertama dan perasaan yang kuat. Gerhana matahari juga akan memengaruhi percintaan Leo, di mana akan ada kejadian tak terduga namun Anda bisa menerimanya dengan baik. Keberuntungan dalam cinta lebih mungkin bisa Anda jalani pada bagian pertama bulan Februari. 6. Virgo. Jika pada pekan pertama bulan Februari tanpa kejadian luar biasa, maka pada pekan kedua berubah menjadi lebih baik. Pada pertengahan bulan ini akan membawa banyak cinta,
pengertian, dan keberuntungan untuk Anda. Kemungkinan meraih kebahagiaan juga meningkat. Konteks astrologi bahkan lebih menguntungkan bagi kehidupan cinta selama pekan. Ketiga, 7, Libra. Selama Februari tahun 2019 bukan tidak mungkin menikmati cinta baru. Anda bisa mengharapkan kejadian tak terduga atau tidak biasa yang berhubungan dengan cinta, dan Anda mungkin melakukan eksperimen, melakukan perubahan, atau terkejut. Waktu paling mungkin untuk hal-hal ini terjadi adalah selama dua keputusan pertama. Komunikasi dan perjalanan sangat penting untuk hubungan Librans di sepanjang Februari tahun 2019, sama seperti kemiripan intelektual dalam memilih pasangan. Mungkin ada hubungan antara pekerjaan dan kehidupan cinta. 8. Scorpio. Februari tahun 2019 adalah bulan yang indah untuk cinta dan pernikahan bagi Scorpions. Terutama pada dua pekan terakhir Februari, akan ada sesuatu yang hebat yang menjanjikan kesenangan, kepuasan emosional, keberuntungan, dan kebahagiaan bagi Scorpion. Kemungkinan Anda menyatakan cinta, atau jatuh cinta pada seseorang, yang kemudian berencana menikah dan memiliki anak. Hal-hal yang berkaitan dengan uang yang terhubung dengan pasangan harus diperhatikan dengan bijaksana. 9. Sagittarius. Selama bulan Februari tahun 2019 akan menjadi bulan yang panas, sangat panas, meski di tengah musim dingin. Cinta mencari Anda, Anda mencarinya. Ada perasaan sangat kuat, keinginan sangat mendesak dan menuntut pemenuhan segera, terlepas dari risiko atau konsekuensi apapun. Saat gerhana matahari terjadi, kejadian yang tidak terduga bisa terjadi. Mungkin saat dalam perjalanan atau pertukaran pesan yang berujung pada kisah asmara. 10. Capricorn. Selama awal Februari tahun 2019, kehidupan cinta Capricornians dipengaruhi oleh uang dan tanggung jawab. Akan ada suasana lebih romantis, datang dengan emosi yang kuat dan mungkin keadaan asmara yang menyenangkan. Perbanyak sosialisasi, memperluas jaringan Anda dan bertukar opini dapat membantu kehidupan percintaan Anda. 11. Aquarius. Bulan ini menjadi bulan yang penuh senyuman. Anda akan menikmati indahnya cinta terutama pada awal Februari. Anda akan dilamar atau mendapatkan kekasih baru jika Anda masih sendiri. Sebagian keberuntungan ini juga meluas ke dalam pekan terakhir bulan Februari, namun pendekatan Anda akan sedikit lebih praktis dan realistis. 12. Pisces. Pekan pertama Februari tahun 2019 cukup membosankan. Tapi keadaan mulai terlihat secara bertahap lebih baik. Setelah tanggal 11 Februari keadaan bisa berubah menjadi lebih bahagia. Misalnya hubungan yang harmonis dengan pasangan. Keadaan yang kondusif untuk awal atau pendalaman untuk percintaan. Sekian prediksi percintaan untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Yeah.